Halo, hari ini saya akan memperkenalkan satu persatu nama-nama ikan yang dikasih nama oleh anak saya. Ini pertama si Demekin. Dia dikasih nama Oreo sama anak saya ya. Oreo. Lalu ini dikasih nama Rancu, ini dikasih nama Nemo. Si Ryukin ini dikasih nama Patre. Ini dikasih nama Trotol. Kalau si Mutiara ini tetap ya Mutiara Mujam. Rancu si Gembul ini dikasih nama Gembul. Ini Gembul, susah banget gerak-gerak si Gembul. Ini si Gembul. Kalau ini si Gendut. Kalau ini dikasih nama Goofy. Si sebenarnya panda ya, orang ada panda tapi anak saya ngasih nama Goofy. Nah ini Goofy. Nah kalau si ini dikasih nama Hahaha tiga kali namanya. Si teleskop ini dikasih nama Hahaha. Ada satu lagi, si emas ini dikasih nama Tanpa Nama. Lucu banget kan, dia ngasih nama Tanpa Nama. Oke, itu semua nama-nama yang diberi anak saya kepada ikan-ikan saya. Setiap datang pasti dia mau ngasih nama. Goofy. Si Trotol. Demekin, tetap kasih nama Demekin katanya keren namanya. Nemo. Hahaha. Si Gembul. Patre. Mujam, Mutiara Jambul tetap kasih Mujam namanya. Oh, ada satu lagi yang ini dulu sebenarnya warnanya hitam putih, terus dia mutasi menjadi dulu namanya kasih nama panda. Awal-awal kita punya dia dikasih nama panda, tapi sekarang dia bermutasi ada orangnya. Dulu namanya panda, sampai sekarang namanya panda. Sebenarnya yang milik panda itu ini. Ini milik panda. Cuma dia bermutasi. Si Mutiara. Nah ini lupa panda dulu namanya. Oke, terima kasih. Itulah deretan nama-nama pada ikan-ikan di akuarium Pasquarium. Terima kasih sudah menyimak video saya tentang
pemberian nama pada ikan-ikan saya. Nah, ini panda dulu, warnanya tuh hitam dan putih, bisa dicek di video awal saya upload ya. Tapi ternyata dia bermutasi menjadi orange hitam putih. Dulu hanya hitam dan putih, termasuk matanya itu hitam. Sekarang berubah. Lalu kembali.